Kasus foto oknum bidan di Jembrane yang memasukkan mentimun ke alat kelaminnya menghebohkan warga Bali dan viral beberapa hari belakangan ini di sejumlah media sosial. Ketua Asosiasi Seksologi Indonesia Cabang Denpasar, Dr. Oke Negare, menilai hal tersebut adalah aktivitas seksual yang normal dan wajar saja. Foto oknum bidan di Jembrane yang memasukkan mentimun ke alat kelaminnya dan viral di media sosial dinilai seksolog Bali yang juga ketua Asosiasi Seksologi Indonesia Cabang Denpasar, Dr. Oke Negare, adalah suatu aktivitas seksual yang wajar dan normal, dan aktivitas ini hampir pernah dilakukan oleh semua orang, baik perempuan atau laki-laki dewasa. Dalam kasus ini yang lebih disesalkan adalah konteks sosialnya yang perlu disikapi. Karena aktivitas ini didokumentasikan dan akhirnya tersebar dan berdampak kompleks. Dorongan seksual di usia dewasa, dilihat dari gambarnya itu orang dewasa, itu adalah suatu hal yang sangat lumrah, sangat wajar, dan menurut saya, menurut ilmu seksologi, itu normal-normal saja. Cuma kemudian yang menjadi masalah sebenarnya dalam kasus ini adalah ketika aktivitas masturbasi ini, yang biasanya orang dewasa melakukannya, pada laki-laki mungkin hampir semua laki-laki pernah melakukan. Kalau perempuan sudah semakin banyak yang melakukan dan berani membicarakannya. Nah, uniknya adalah, atau mungkin bagi saya sialnya di sini yang tidak beruntung, adalah karena aktivitasnya didokumentasikan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Departemen Andrologi dan Seksologi ini menambahkan, kasus seperti ini sebaiknya dijadikan pelajaran, salah satunya untuk bijak menggunakan gadget agar hal serupa tak terjadi kembali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews, melaporkan.